Selanjutnya, ada lagi ternyata manfaatnya apa? Logika tirakat. Logika tirakat itu maksudnya apa? Berkorban. Ini adalah gaya hidup yang menggunakan logika tirakat. Logika tirakat itu apa? Tirakat mungkin kalau yang teman-teman Jawa sudah akrab ya. Istilah tirakat. Dekat dengan bahasa Jawa taroka. Taroka itu meninggalkan. Tirakat itu tarak. Jadi menjauh sebentar dari dunia. Kenikmatan-kenikmatannya, hiruk-pikuknya untuk menggembleng diri pada saatnya kalau nanti sudah tangguh kembali lagi ke kancah kehidupan nyata. Itu tirakat namanya. Nah, pengorbanan ini adalah salah satu modus, salah satu cara untuk bertirakat. Logika tirakat itu apa sih? Di situ saya tulis ada beberapa. Logika tirakat itu logikanya mirip orang yang puasa yang nanti pada saatnya akan buka puasa. Puasa itu kan orang yang sebenarnya dia bisa makan kalau pagi atau siang wong uangnya banyak, tapi dia milih tidak makan. Ini kan tirakat. Wong yo dia bukan orang yang tidak punya, cuma dia milih tidak makan. Demi apa? Nanti ada kebahagiaan lebih besar, namanya buka puasa. Jadi ilustrasinya logika tirakat itu ya, kita puasa demi buka puasa. Orang yang berkorban tadi kan begitu. Loh, kalau mau kamu nikmati kepemilikanmu apapun. Tapi ya hanya itu yang akan kamu rasakan. Tapi kalau kamu mau tirakat sebentar, sudahlah yang kamu miliki biar dimanfaatkan dulu untuk orang lain yang lebih butuh. Nanti ada buka puasanya. Jadi kamu menahan dulu demi nanti. Sama dengan logika orang yang melekan demi, melekan itu begadang, demi istirahat yang lebih lelap. Tahajud, nah tahajud itu kan ada juga efek begadangnya. Tapi demi kebahagiaan yang lebih sejati. Ini kan tirakat, ada sengsaranya sedikit. Tapi nanti bahagianya jauh lebih besar. Ada capeknya sedikit, ada laparnya sedikit. Tapi nanti kalau buka luar biasa nikmatnya. Sakit demi lebih sehat. Ini logika tirakat. Hari ini kan musimnya goes, musimnya sepedaan. Di mana-mana orang sepedaan. Lu sepedaan itu kan sakit, wong capek. Tapi banyak orang melakukan sepedaan. Tidak apa-apa, sakit sedikit, capek sedikit apa. Demi lebih sehat. Kalau boleh milih yang enak kan di rumah saja tidur, apalagi dingin-dingin seperti hari ini musimnya. Tapi kan pagi-pagi milih keluar naik sepeda sampai jauh, sampai keringetan. Itu kan tidak enak sebenarnya, capek. Tapi demi lebih sehat. Ini logika tirakat. Menyepi demi bisa tangguh nanti kalau sudah tidak sepi lagi, kalau sudah ramai. Ini uzlah. Uzlah itu kan orang menjauh dari dunia biar tidak tergoda. Kemudian melatih mental yang kuat, yang tangguh dari godaan. Kalau sudah tangguh, balik lagi ke dunia ramai. Dan dia sekarang sudah tidak tergoda lagi. Ini namanya berkorban, namanya tirakat. Menahan demi ketepatan saat melampiaskan. Ini tirakat. Mau ngomong, mau komentar, mau ngeritik orang, ditahan dulu. Ini sebenarnya tidak enak. Tapi coba berkorban dulu, ditahan dulu, tirakat dulu. Belajar dulu yang dalam sampai detail. Kalau sudah ngerti pasnya, baru ngomong, baru komen. Dan kemampuan semacam ini mungkin hari ini banyak kita butuhkan. Saya bilang tadi di depan banyak orang yang tidak mau susah, tidak mau berkorban, tidak mau puasa, tidak mau tidak enak sebentar saja. Menahan tidak enak sebentar saja untuk nanti bisa
ada kebahagiaan yang lebih besar. Seandainya nanti jadi ngomong, jadi komen, itu sudah sangat berkualitas. Daripada sekedar ngomong, sekedar nulis, yang hasilnya hanya gegeran, tawuran, dan kisruh. Bahkan memang ada orang yang memang niatnya ngisruh. Nah, jadi berkorban itu melatih logika tirakat. Meninggalkan sesuatu demi kemanfaatan yang lebih besar saat nanti kembali. Ini tirakat. Memberi sesuatu demi kelegaan terlepasnya dari sesuatu dan kepuasan karena bisa membantu. Jadi sakit sebentar demi sehat yang sejati dan lebih panjang. Menyepi sebentar demi ketangguhan jiwa saat ramai. Menahan sebentar demi ketepatan saat melampiaskan. Ini tirakat. Nah, pengorbanan itu melatih jiwa tirakat ini. Karena modusnya pengorbanan itu kan modus tirakat. Jadi teman-teman, ternyata ini belum masuk ke kurban yang penyembelihan itu. Kita masih ada di kurban yang pengorbanan dalam hidup. Bagaimana pentingnya nilai pengorbanan dalam hidup? Ternyata secara umum berkorban itu penting dan luar biasa untuk hidup kita. Kalau mau diulang tadi dari depan, yang pertama pengorbanan itu adalah sunnatullah. Yang kedua, pengorbanan itu adalah jalan kesuksesan. Yang ketiga, pengorbanan adalah manifestasi dari cinta. Yang keempat, pengorbanan membebaskan diri kita dari ego. Yang kelima, pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat dengan dunia. Dan yang keenam, pengorbanan adalah tirakat. Yaitu menahan sebentar, menjauh sebentar, sakit sebentar, puasa sebentar, demi kebahagiaan, demi buka puasa, demi kebenaran yang lebih manfaat pada akhirnya. Oke, baik, itu tadi dasar-dasar konsep-konsep pengorbanan secara umum.